Kembali lagi di kabar Jember. Ratusan orang silih berganti mendatangi loket penukaran uang di kantor Bank Indonesia Jember demi mendapatkan uang baru pecahan Rp75.000. Animo masyarakat untuk memiliki uang peringatan kemerdekaan cukup tinggi karena uang yang dicetak sebanyak 75 juta lembar secara nasional memiliki ciri dan keunikan tersendiri dibandingkan pecahan uang rupiah lain yang telah beredar. Suasana kantor Bank Indonesia Jember di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Rabu siang terlihat berbeda dari biasanya. Ratusan orang silih berganti antri di ruang loket pelayanan penukaran uang demi untuk mendapatkan uang baru pecahan Rp75.000 yang diterbitkan Bank Indonesia saat peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 tahun. Animo masyarakat untuk bisa menukarkan uang peringatan kemerdekaan pecahan Rp75.000 di wilayah BI Jember terbilang cukup tinggi, karena secara fisik uang peringatan kemerdekaan juga terlihat unik dan menarik. Mayoritas tujuan warga memiliki uang peringatan kemerdekaan pecahan Rp75.000 hanya untuk koleksi pribadi. Uang peringatan kemerdekaan hanya dicetak sebanyak 75 juta lembar secara nasional. Ya, suatu hal yang menarik aja ya. Apalagi ini kan 75 tahun di Indonesia juga merdeka. Untuk syaratnya seperti apa kemarin? Kenapa? Untuk syarat penukarannya seperti apa? Memakai KTP aja. Satu KTP, terus daftar di website-nya Bank Indonesia. Melalui online? Iya, online. Ini nantinya untuk koleksi atau gimana ya? Untuk koleksi. Kenapa untuk koleksi? Untuk kenang-kenangan aja sih. Mengantisipasi terjadi kerumunan orang di masa pandemi, penerapan protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak dan memakai masker diterapkan Bank Indonesia Jember. Bahkan BI Jember juga melakukan pembatasan kuota penukaran untuk 150 orang dalam sehari saat jam kerja. Kan tadi sudah saya sebutkan secara nasional ada 75 juta lembar gitu ya. Nah, untuk di Jember dan juga kantor perwakilan kami sudah di stok dengan jumlah yang sangat cukup atau lebih dari cukup. Jadi mungkin saya nggak bisa menyebutkan jumlahnya, tapi yang jelas masyarakat, saya bisa meyakinkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan karena stoknya banyak tersedia, dan kami dari Bank Indonesia siap untuk menerima berapapun permintaan atau permohonan dari masyarakat. Bank Indonesia Jember akan membuka layanan penukaran uang peringatan kemerdekaan hingga tanggal 31 September mendatang. Namun untuk bisa menukarkan uang baru pecahan Rp75.000, warga terlebih dahulu harus memesan secara online. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.